Oh, oke, okay. Ada waktunya. Isi bar dengan cara terus-menerus ya. Healnya bisa nambah guys, nyawa kita guys. Gokil. Jinakan bom deng... Oh, aku tahu. Bentar guys ya. Aku tahu sih, ini pakai gunting kali ya. Biru. Lah! Siapa itu guys? Bentar. Ada dua karakter baru dan chapter 1 kelar guys ya. Terus cara majangnya? Oh, sudah terpajang guys. Ternyata lihat. Keren guys, yo. Halo guys, welcome back with Marvel di channel Marvel Official. Di video kali ini aku akan mainkan lagi game simulator kesukaan kalian yang berjudul Warnet Life 2. Ini mana di part kemarin recapnya aku sudah memberikan tips and trick supaya cepat kaya dengan cara memainkan game yang ada di PC yaitu Mathematics itu teman-teman ya. Jadi kemungkinan di part kali ini aku akan mencoba menyelesaikan chapter 1 dan menyelesaikan semua quest dari teman-teman di kota Warnet Life tercinta ini teman-teman. Jadi apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja. Terima kasih udah mau nonton video ini. Terima kasih udah mau klik video ini. Jangan lupa klik link di bawah video ini untuk tahu cerita tentang Warnet Life 2 dan video-video terbaru dari channel Marvel Official. Jadi selamat menonton, enjoy. Jangan lupa tinggalkan like dulu dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe supaya kalian dapat notif dari channel Marvel Official. So, kita langsung aja ke permainannya. Let's go. Alright, and good morning. Let's go, guys. Guys, sebelum aku menuju ke sana, tuh aku akan lihatkan kepada kalian uangku udah sekitar 457 teman-teman ya. Aku udah grinding, udah level 33 ya kan. Dan aku akan lihat quest-questnya dulu sebentar. Ini, oh ini udah kelar, Swes, Murtes, oke, okay. Epa ke jendela ya. Kita suruh cari jendela, terus perbaiki mati lampu. Oke. Ini kelihatannya udah kelar belum sih? Coba. Oh belum guys. Bentar, ngomong-ngomong, mending kita cari jendela dulu. Soalnya aku udah coba cari jendela itu. Nah ini yang aku maksud nih guys. Oke, kurang berapa ya? Ah oke, ngomong-ngomong kurang berapa, mending judai dulu guys ya. Cari keuntungan dulu, yuk let's go. Kita mulai dengan cara berjudai dulu. Nambah keuangan dulu guys, let's go. 11, kita tambah lagi. Yah, let's go. Blackjack guys, blackjack langsung, here we go. Karena aku sudah membeli gelang keberuntungan, jadi langsung hoki guys, let's go, gacor nih. 19, 10 lah, udah menang pasti. Tuh, let's go. Lagi nih, 5000 nih guys, let's go. Udah kaya nih, 17, 10. Menang dong, nah, let's go. Triple nih, berturut-turut nih, let's go. Lagi nih, semoga menang nih. Yah, 10 doang guys, hit lah. 20, 10, menang aku. Hihi, let's go boys. One more nih, kelihatannya nih. Let's go. 18, 10, menang dong. Ah, udahlah, gak apa-apa. Yang terakhir kalah, gak apa-apa guys, sudah. Oh, masih bisa guys, oke. Yuk, let's go. 12, hit please. Oke, nice, let's go. Oh, masih bisa guys, oke, mulailah. Hit ya. Tuh, 14 lagi lah. 20, 10, menang aku. Udah, let's go. Finally, udah kelar nih guys. Udah, kembali besok ya. Oke, terima kasih. Yuk, let's go. Kita cari pecahan kaca lagi guys, sabar. Sama nanganin mati lampu. Soalnya belum pernah guys. Maksudnya bukan belum pernah. Belum terjadi gitu. Lah, kok warnet sepi? Wah, belum aku buka guys. Tidak. Kita buka dulu, oke. Terus ngomong-ngomong untuk menyelesaikan quest yang chapter 1, kita harus upgrade di sini kalau nggak salah guys. Sampai ke level 4 kan? Nih, BT udah kalau upgrade sampai level 3, kita upgrade sekalian semuanya. Ya kan? Tuh, supaya GG gunting juga level 4 kan kalau nggak salah. Oke, tuh udah merah guys. Terus ini kita upgrade juga. Beh, keren. Sama ini guys, let's go. Oh iya, ngomong-ngomong tanamanku belum aku siramin itu guys. Oh, sabar ya. Yang udah kelar mana, aku akan ngobrol sama dia dulu guys. Sabar ya, si Swes ya. Ya. Let's go. Tuh, kalian gak lihat gelangku apa? Tuh, udah lengkap guys. Let's go, kita ngomong sama si Swes dulu nih. Yuk. Eh, anda kembali, cepat sekali, apakah sudah berhasil? Udah dong, kan teori saya memang benar. Semakin bagus mesin, semakin ramai warnet anda. Nah, karena saya benar, tolong berikan beberapa dekorasi toko ya. Minta lagi lu. Rak persegi satu, oke. Dah, easy. Oke, aku akan belikan, tenang. Oh, ini dia nih. Malah aku menemukan pecahan kaca di sini. Kurang satu kalau nggak salah ya. Terus itu periperal aku belum sih. Sama kota sebelah juga belum bisa dibuka ya kan. Nanti next update katanya. Semoga langsung bisa cepet ya. Atau ini kali ya. Sabar. Oh, ini guys. Rak persi. Wah, kok mahal ya. Coba 55 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini juga nih. Tuh, 2, 3, 4, 5. Coba berhasil nggak kira-kira kalau 55?
Salah tempat, sorry. Ini dia. Ya, Mrs. West nih. Aku kasih ini. Kok ada tomat, guys? Di rakku. Oke lah, never mind lah ya. Ya, kita berikan dulu yuk. 1, 2. Oh, enggak kok, guys. 5 bisa, guys. Oke, oke, oke. Tahu gitu kita ini yang murah aja tadi, guys. Aduh, sayang nih. Alright, udah. Terus, makasih banyak ya, sama-sama. Nah, sebagai ucapan terima kasih, saya sini kasih tahu ada mesin arcade spesial yang bisa Anda dapatkan dari toko saya loh. Wah, jangan-jangan ada yang baru nih, guys. Kebuka nih, guys. Sabar. Dapat 50 XP. Let's go, boys. Keren, guys. Lihat. Waktu mepet 2 nih. Aduh, keren, guys. Oke, kalau gitu nih, udah dapat nih yang kedua nih. Wah, kalau kita beli, berarti yang ini harus dijual. Aduh, padahal banyak banget tuh. Sabar, kita ngobrol lagi ya. Sabar. Oh ya, mencari mesin arcade terbaru, iya tumben. Oke, sama-sama. Oh ya, ngomong-ngomong, saya punya mesin arcade baru, ini bahkan belum ada di pasar loh. Ya mau lah, kita harus beli berapa gitu maksudnya. Yah, elah malah minta kulkas loh. Ah, kira suruh minta ini, malah minta kulkas 5, coba 2 pintu lagi, buset loh. Oke, finally ternyata di sini furniture store-nya, teman-teman ya. Aduh, aku udah muter-muter kemana-mana nggak ketemu, ternyata di sini nih. Kulkas bagus nih, 1000, bro. 5 lah ya. 1 2 3 4 5. Udah, yang penting untuk guys. Kok pelanggan takut, guys? No way, ada kunti nih, guys. Aduh, sayang sekali, guys. Ya udahlah ya, nggak apa-apa lah ya. Kita kan jauh gitu kan. Udahlah, kan mau kelarin misi dulu nih. Nggak bisa, guys, sabar. Aku kasihin ke Swiss dulu nih. Yuk, supaya cepat kelar nih. Yuk, boom, boom, boom. Dah, makasih ya. Ya, selanjutnya tolong carikan sofa bagus. Siap. Ya, oke, okay. Sofa. Langsung deh. Langsung, guys, langsung. Sofa bagus ya. Sofa bagus coklat, warna coklat. Ah, ini dia nih. Ah, 1000 juga. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, okay. Langsung kita berikan aja, guys. Nggak usah pakai lama nih. Let's go. Let's go, udah sampai nih. Ya, nih. Loh, makan nih. Tuh, udah kelar. Makasih ya. Oke, terus lemari kaca. Oke, sekalian kayak gitu loh biar nggak bolak-balik gitu loh. Oke, sekarang Suez beli lemari kaca yang bagus di sini kah? Sabar ya, lemari kaca. Oh, ini dia nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yuk, let's go. Udah. Ya, langsung aja kita berikan kepada si Swiss ya. Boom, 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 boom. Ini sekalian ya kan. Sabar. Boom, 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 boom. Dah, makasih ya, sama-sama. Menyimpan bajunya lagi, lemari bagus sekarang. Ya, elah, dari tadi kayak Swiss. Elah, bolak-balik nih aku nih. Ah, elah. Nah, gak apa-apa ya guys ya, aku upgrade-nya sekalian nanti aja supaya gak nanggung gitu kan. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapi lama-lama nih, ini bisa habis nih duitku nih guys, sumpah. Ya kan, kalau gak ada pemasukan tadi gara-gara kabur semua nih guys. Aduh, gimana coba nih bro. Udah gak apa-apa lah ya, kita kelarin dulu aja deh. Oke, udah kelar. Yuk, makasih ya. Terus apa lagi? Terakhir, karena dia sangat menyukai tanaman, tolong carikan kaktus besar. Oke, easy. Kaktus besar berapa? 10 kan? Sure. Let's go. Oke, ngomong-ngomong kaktus besar, aku mendengarkan suara bom. Jadi aku akan prepare dari sini dulu, guys. Ya. Ini pasti lewat sini. Nah, kan? Bener kan? Yuk. Boom! Bah, sekali hajar, guys. Sekali hajar, level 4, guys. GG nggak lo? Wah, istimewa sih. Istimewa itu. Sangat membantu sih guys. Yuk, let's go. Nanti aku akan upgrade setelah chapter 1 kelar. Semuanya aku upgrade ya teman-teman ya. Ini wanet pasukan Windah tercinta ini. Ya kan. Yo, bentar. Nih, kaktus besar ini kan. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aku menuju ke Swiss lagi, sabar. Alright, here we go. Nih, udah nih. Aku kasih dulu guys, sabar. Dah, kelar. Makasih ya. Terus apa ini kira-kira? Sekarang tolong beli mesin arcade yang bagus di waretan. Aduh, guys. Padahal aku rencana belinya mau nanti sih gitu. Ya oke lah, tapi apa boleh buat lah ya. Kita beli nanti aja lah ya. Nih sambil aku penasaran nih, ini apa nih? Ada buka baru nih. Bah, gym bro, really? Coba kita ngomong nih. Selamat datang di fitness center. Ikor nih, Rocky nih. Lu dapat melatih dan memperkuat diri, tapi ini tidak gratis. Bayar 200 LP untuk berlatih di sini. Coba ya. Coba, yuk kita fitness dulu guys. Bah. Gimana nih maksudnya nih guys? Oh, oke, okay, ada waktunya. Isi bar dengan cara terus-menerus ya. Healnya bisa nambah guys, nyawa kita guys. Gokil. Oke, okay, jadi fungsinya fitness di sini gitu ya. Oke, okay, terima kasih Rocky ya. Oke, okay. Nice. At least kita udah mencoba nih guys. Yuk, let's go. Balik lagi yuk. Sambil pecahan kaca di mana nih? Ada yang tahu nggak nih? Aduh, aku nggak tahu nih pecahan kaca di mana nih. Padahal simple gitu, sabar.
Oke, ngomong-ngomong pecahan kaca di mana, mending kita sekalian kelarin quest yang ini gembok ini guys, sabar ya. Nih, yang di sini nih. Ini kan butuh level 4 kan kalau nggak salah. Nah, coba kita sabar-sabar. Aku mau save dulu guys. Aku nggak mau ngebug lagi guys. Oke, coba kita pakai gunting bisa nggak? Bisa, finally guys, let's go. Ini chapter 1, here we go. Ah, ada Kuntai, bro. Ah, come on lah, jangan ganggu dulu lah Kuntai. Aduh, gimana sih? Aduh, aku mau kelarin chapter 1 loh. Malah ada hantu loh, gimana coba tuh. Alah, boys. Tuh, kan aku kesini udah gak ada. Emang aneh, emang, aduh. Ah, udahlah, never mind guys, aku tinggal deh. Yuk, saja kita ulik dulu nih. Kita masuk ke dalam sini, dan ada apa nih kira-kira nih, sabar guys. Oke, ternyata kita harus mengambil alat pelacak bom. Tapi aku penasaran sama rumah ini. Ada apa gitu di sini? Ternyata sih gak ada apa-apa ya. Ya, kita ambil pelacak bomnya. Alright, berikan pelacak alat bom kepada Egas. Oke, ini foto anaknya. Sama Napos guys. GG. Oke, yuk kita ke Egas dulu guys. Let's go. Sambil cari pecahan kaca nih. Dan Tara, kita udah sampai kepada si Egas dan ternyata pecahan kacanya juga di sini, guys. Ya udahlah ya, sekalian nih satu set nih, guys, yuk. Jadi gimana, Ray? Apakah kamu sudah membawa alatnya? Alat apaan? Alat yang kakek minta di dalam surat, Ray. Oh, surat itu beneran dari kakek. Aku tadi nggak sempat baca, kek. Aku lagi sibuk cari barang untuk komputerku. Gimana sih lu? Alat yang kakek butuhkan itu ada hubungannya dengan bombi. Mereka sedang merencanakan sesuatu yang kejam. Kakek mendapatkan laporan mereka sudah meletakkan beberapa bom di sekitar area kota. Nggak mungkin, kek. Kakek jangan kebanyakan baca hoax dari grup Halo deh. Oke. Nih, aku yang menyelamatkan lo nih. Di aku nih. Maafkan cucuku ya. Ya sudah, ayo coba ikut alat ini ke lokasi bom pertama. Oke, sabar. Guys, kita lihat, guys. Keren ini. Let's go. Oke. Ini kayak kakek-kakek KFC ini, guys. Aduh. Coba kira-kira di mana? Di rumahnya sendiri, serius, guys? Oke, let's see ya. Apa? Kenapa bomnya ada di rumah kita? Wah, ini, guys. Kamu yakin alatmu ini tidak rusak kan, Rey? Beneran, gak? Tapi kapan mereka pasang bomnya ya? Mohon tunggu sebentar ya, tim penyedak bom akan segera datang. Aduh, ini udah nggak ada waktu lagi. Menurut alatnya, sebentar lagi bomnya akan meledak. Biar saya coba. Bang Marvel, kamu yakin? Yakin? Baiklah, kalau begitu hati-hati Bang Marvel. Alright, ini kita yang suruh ini nih. Yah, internet mati lagi lu. Gimana sih? Panggil dah, bro. Bentar, sabar. Ini kita harus masuk ke sini. Jinakan bom ini, guys. Gimana caranya, bro? Ini, guys. Kuning, hijau, maksudnya? Gimana caranya, guys? Sabar ya, aku save dulu. Jinakan bom deng... aku tahu. Bentar, guys ya. Aku tahu sih, ini pakai gunting kali ya. Biru. Oke, ngomong-ngomong aku harus ulang ya, ketimbang harus bayar 19.000. Aku relock temen-temen ya. Aku nggak ngerti barusan, guys. Untung udah aku save ya kan. Aku save lagi nih, sabar. Aduh, gimana coba nih, sabar ya. Merah, tadi kan timingnya udah pas ya. Biru aku potong pas ke hijau, guys. Sabar ya, sabar. Aku pusing nih. Yo, let's go. Merah, biru, hijau. Finally, guys. Memang timingnya harus bagus, guys. Oke, waduh, terima kasih banyak ya Bang Marvel. Aku tidak tahu kenapa kamu bisa menyinakan bom itu. Nah, tapi berkatmu nyawa kita dan penduduk kota ini selamat. Bang Marvel adalah pahlawan di area W. Terima kasih banyak Bang Marvel. Ya, sama-sama. Berkat bantuan Anda, kota ini terselamatkan. Ya sudah, aku dan Pak Polisi izin pamit dulu ya. Kita mau berdiskusi untuk menghindari terulangnya kejadian ini. Oke, apakah chapter 1 bakalan kelar, guys ya? Kita suruh ngomong sama si Ray. Let's go, guys. Jangan lupa di-save dulu ya kan. Oke, udah di-save, kita ngomong sama si Ray. Nih, cowok yang mirip ke aku nih, ya kan? Tuh, Ray, ya kan? Makasih udah bantuin kita dan maaf, aku tidak seharusnya menganggap remeh surat dari kakek. Kalau ada kamu, mungkin kakek dan aku tidak bakal ada di sini lagi. Sebagai tanda maaf, aku ada sesuatu untuk ini, guys. Kalau nggak salah kita dikasih blueprint sama si Ray, guys, gitu. Buat upgrade warnet kita. Ngomong-ngomong upgrade, kita aja berantem dulu nih, guys. Sabar. Soalnya aku udah dendam gitu, dipalak mulu gitu kan. Wait ya. Ini sambil kita ikutin Ray, ya kan? Tuh kan, rame guys, sabar. Oke ya, udah ya, ayo kita ikutin Ray lagi, sabar guys ya. Uangku udah menipis nih lama-lama. Kalau enggak, abis ini harus ada untuk upgrade, ya kan? Dan lain sebagainya. Lu mau kemana, Ray? Buru lah, ayo. Kalau kesini mah sekalian ambil ini nggak sih? Sabar guys. Sekalian ambil pecahan kacanya itu nggak sih, guys? Nah, di sini kan tadi. Wait, kok nggak ada, guys? Oke, ternyata pecahan kacanya sudah aku ambil ternyata, guys. Ya udah ya. Ayo, let's go. Dimana, Ray? Dia ngobrol sama siapa, nih? Sama Sokap, nih. Let's go.
Halo Pak Suarez ya, Suarez kali. Halo dan Ray dan Bang Marvel. Tumben banget nih ada yang bisa saya bantu. Aku mau bikin aplikasi untuk meningkatkan war rate-nya Bang Marvel. Jadi kalau misalnya si Bang Marvel mau tingkatin war rate-nya, Pak Suarez bisa cek aplikasinya dan nggak perlu ketemu fisik lagi. Wah bagus juga ide mu, Ray. Aku jarang berada dalam kota dan aplikasi ini pasti mempermudah proses ini. Aku akan segera mengirim anak buahku untuk mengerjakan war rate-mu jika mendapatkan notifikasi dari aplikasi ini. Oh ya Bang Marvel, selain aplikasi ini nanti aku juga akan merimu satu hal lagi. Dengan Piggy Bank, pelangganmu bisa membayar billingnya dan kamu tinggal mengklaimnya langsung dari ini yang aku butuhkan gitu loh, biar nggak harus bolak-balik gitu loh. Ya udah oke, okay. Let's go bicara dengan Egas sekarang. Oke, di mana Egas? Sabar sekalian lah guys ya, sekalian. Nah ini dia nih di kantor wali kota nih Pak. Yo let's go. Eh Bang Marvel, kebetulan sekali aku baru selesai rapatnya. Sekali lagi terima kasih atas bantuanmu. Tidak ada yang sangka ternyata kamu bisa menyenangkan bom. Oh ya, tadi Ray ada sempat bertemu denganmu ya. Apakah dia datang minta maaf? Ya udah. Cara dia minta maaf lucu ya. Aku harap kamu dapat memaafkan Ray. Sebenarnya dia tuh anak baik, tapi semenjak orang-orang dia cintai pergi meninggalkannya, dia jadi menjauhi semua orang. Oh gitu. Tapi tetap saja aku harus mengomeli dia karena perilaku santainya tadi bisa membunuh kita. Ya udah, aku harus lanjut membuat laporan tentang kejadian tadi sekaligus memperingatkan area-area lain tentang serangan bombi. Semangat mengurus warga dan biarkan kami mengurus masalah ini. Oke. Ada Pak Paul nih. Kenapa nih? Lapor Pak. Tim kami sedang menyelidiki ledakan barusan dan kami menemukan surat ini yang berisi turun dari jabatanmu sekarang atau area W akan menjadi runtuhan seperti area A. Wah, ini ada yang mengancam nih, guys. Wah, teroris nih. Aduh. Ayo kita diskusikan di dalam kantor wali kota. Untuk sementara waktu tolong arahkan anak buah Bapak untuk meningkatkan keamanan kota dan sebarkan poster anggota mereka. Siap. Oh iya, ngomong-ngomong sekali lagi terima kasih ya Bang Wafel. Sama-sama. Maaf karena sudah melibatkanmu, Nak. Padahal aku mengundangmu ke kota untuk ini. Saya izin permisi dulu. Siap. Guys. Ada cutscene-nya loh, guys. Keren, bro. Wah, keren nih, guys. Let's go. Wah, ini seru nih. Siapa itu, guys? Bentar. Ada dua karakter baru dan chapter 1 kelar, guys, ya. Ini siapa nih mereka berdua nih? Bang Marvel, aku kesini untuk memberitahu bahwa aplikasinya sudah selesai dan bisa diakses di PC-mu. Siap, terima kasih. Sama-sama, aku pamit dulu ya. Ngomong-ngomong, ini ada beberapa hadiah dari Ake. Oh, apa nih kira-kira, guys? Uang kah? Bah, kita dapat 26.500. Nice, let's go. Aku sangat membutuhkan itu, BTW. Hey, kamu mau lari ya? Ayo. Let's go. Udah, kelar guys. Yo. BTW, ini dia guys yang baru nih guys nih. Piggy Bank nih. Kalian bisa lihat sendiri. Tuh, lucu kan? Sama aku udah beli semua patung dan coba kita Piggy Bank itu seperti apa guys kira-kira. Nah, ini dia nih keterangan tentang Piggy Bank ya. Tadi aku nggak kelihatan kan kameranya tuh. Lihat. Tuh. Uangnya langsung nambah guys. Kita harus charge dan kita harus upgrade gitu. Coba kita upgrade. Waduh, guys. Upgrade. Wah, kok nggak kelar-kelar nih? Aduh, sabar nih. Uangku habis nih nanti nih. Ya udahlah ya. Oke, ngomong-ngomong upgrade, ini kita udah dapat blueprintnya dan ini dia kita lihat teman-teman. Akan datang toilet, akan datang dapur ya. 50.000 guys, buset. Ruangan kiri sama kanan. Udahlah ya, kita hajar langsung ya. Boom, kita lihat. Wah, ini dia. Wah, keren guys. Boom, let's go boys. Tuh. Selamat telah membuka ruangan rahasia ya. Let's go. Udah kan? Ya kita gak bisa keluar dong. Gimana lu ceritanya lu? Guys. Ya elah lu gimana sih? Aduh guys. Nah udahlah, mau gak mau. Udah nih kita harus ambil nih. Udah, maaf ya Cil ya. Aduh, mohon maaf nih Cil ya. Baru pertama-pertama nih. Aduh. BTW sabar, ada tutorial baru. Apa nih? Oh ini. Ya oke, finally ya. Sama Piggy Bank ya kan. Oke, dah. Yuk. Berarti sekalian kita buka yang baru sekalian ya. 50.000 kan cukup lah ya. Kita buka sekalian. Boom. Dan akhirnya Wanet kita sudah resmi membuka semua tempat yang ada di sini. Tinggal kita upgrade aja ya kan. BT ini kan belum ada kursinya kan. Kita ambil ya kan. Ini kemungkinan aku akan jual ya kan. Dan aku akan upgrade dengan yang terbaru guys ya. Sabar. Oke, kemungkinan ya untuk ruangan yang di kanan sini aku akan penuhi dengan PC aja teman-teman, lumayan ya. PC, terus yang sana kita penuhi dengan mesin arcade ya kan. Terus ini khusus VR ya kan. Terus ini konsol sama HP ya, supaya bisa penuh gitu, ngirit tempat gitu teman-teman ya. Oke, ngomong-ngomong kalau begitu kita sekalian beli-beli dulu dan selesaiin quest yang belum kelar. Sambil kita nunggu quest yang akan datang ya kan, chapter 2 teman-teman ya. BTW ini kok nggak mati lampu ya guys ya. Alah boy. A few moments later.
Alright guys, sementara seperti ini ya. Tadi aku sengaja skip karena aku menunggu pelanggan sepi. Wanitku aku tutup ya. Jadi nih, sementara aku tata-tata seperti ini. Tuh tanaman aku rubah di sini dan aku akan manfaatkan tangga ini untuk menaruh mesin air catku. Dan tugas kita sekarang menyusun PC di belakang guys. Nah ini dia, ini yang repot nih guys, sabar. Sementara meja harus aku berikan kepada si itu, siapa namanya, Epah ya kan guys. 4-5 ya berarti ya. Ya kan, berarti kita butuh 5 lagi guys. Ya kan, sekalian gitu kan. Sabar, meja 5 berarti beli. Ya kan, 5. Terus kita beli meja gaming lagi dong. Nih kalau gini dong, sabar ya. Apakah cukup tempatnya kira-kira? Ini aku harus kira-kira dulu guys, sabar ya. Ini muat berapa gitu kira-kira kalau segini gitu, sabar. Aduh guys, sangat disayangkan ternyata ini tidak mencukup 2 meja guys. Ya, padahal rencanaku mau aku jajarin gitu, tapi nggak bisa guys. Aduh, gimana nih? Parah teman-teman, akhirnya udah tersusun secara rapi semuanya. Sementara seperti ini teman-teman ya, GG lah ya. Tuh udah seperti ini. Dan saatnya kita menghias warnet kita ya teman-teman ya. Sabar ya, aku ada cara nih. Kita beli semuanya yang di toko eksklusif ini. Nah ini dia, ini kita beli. Let's go. Udah kita beli 199 dan ada satu lagi guys, sabar. Nah ini dia nih, pelang spesial kita beli dua-duanya ya kan. Jadi kita customisasi ya, sabar. Nah ini dia nih guys, ya kan, kita pakai yang internet mati. Nah keren kan. Atau yang ini, yang online. Ah udahlah ya, pakai yang ini aja ya. Alright, terus cara majangnya. Oh sudah terpajang guys ternyata. Lihat, keren guys. Yo, oke, BTW cakep banget teman-teman ya. Jadi seperti itu tampilannya, keren. Terus yang sini, lihat. Bah, keren, ada Yeti sama si ini, lupa namanya guys. Oke, keren guys ya. Coba aku mau update lagi, coba kalau pakai yang ini gimana, yang satunya. Coba kita lihat review dulu teman-teman. Bah, gokil. Keren guys, let's go. Oke, kalau gitu ngomong-ngomong keren, cukup sampai di sini dulu teman-teman ya. Akhirnya warnet kita bisa kita maxin, kita upgrade, dan chapter 1 berhasil kita selesaikan teman-teman ya. Jadi mungkin untuk nextnya kita akan gacha-gacha sambil menunggu chapter 2 akan tiba teman-teman. Jadi semoga kalian semua terhibur di video kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa tinggalkan like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Kita ketemu lagi di Warnet Live 2 berikutnya. Aku pamit undur diri dulu. Until next time and peace out.